Pencarian korban longsor di Desa Tribuana, Kecamatan Abang Karangasem terus dilakukan. Dalam proses pencarian, tim terancam longsor susulan. Pasca ditemukannya satu korban pada Jumat siang, proses pencarian satu korban longsor lagi di Desa Tribuana, Karangasem, Bali kembali dilakukan. Dalam proses pencarian, tim SAR mengalami situasi medan yang sulit karena berada di atas perbukitan dengan kawasan tebing. Ditambah medan yang berlumpur, serta hujan yang masih terus mengguyur, membuat tanah rentan terjadi longsor susulan. Hingga saat ini tanda-tanda keberadaan korban masih belum ditemukan. Tanah yang sangat labil, nah tentunya kita bagi tugas, ada yang memantau pergerakan tanah di atas, karena di atasnya ada sudah ada apa namanya retakan tanah. Tetap ada tim yang memantau. Sementara itu proses evakuasi juga kembali dilakukan di TKP longsor yang menelan korban jiwa pasangan suami istri di Banjar Brahmana Bukit, Kelurahan Cempaga, Kabupaten Bangli, Bali. Tiga sepeda motor dan sejumlah barang berharga lainnya milik keluarga korban berhasil diselamatkan dengan cara diangkat oleh anggota gabungan. Sementara sejumlah korban selamat saat ini sudah diungsikan ke rumah kerabatnya yang lebih aman. Jadi longsornya kan dari atas sekarang, dari kurang. Nah, itu bedanya. Yang kemarin itu tanah yang tinggi aja. Oh, lebih kecil ya? Iya, lebih kecil gunungnya. Cuman kalau tanahnya besar dulu. Dari Kabupaten Bangli dan Karangasem, Bali, Ari Wiradarma, Yunda Ariesta, iNews melaporkan.